Raka berangkat duluan. Teman-teman, ini timnya STJ mulai masuk ke terminal Mas Pati ya. Ini yang datang duluan ini STJ Apurva yang paling depan. Kemudian di belakangnya ini Delilah. Itu Apurva sama Delilah ya. Kemudian ini STJ Draka. Ini Mowgli. Oh, langsung ke kiri Mowgli. Ini langsung ya, datangnya berbarengan ini. Oh, itu yang paling ujung Erlangga. Wah, ini ada 4 ini di sini. Wah, ini ramai ini ya kondisinya ya. Wah, mantap datang bareng-bareng ini. Teman-teman itu yang Apurva berangkat duluan ya. Ini jadi tinggal Erlangga, Delilah sama Draka. Nah, itu yang Apurva itu. Itu Apurva duluan tuh. Alarm mundurnya Draka ya, keren banget. Oh, ini Draka berangkat duluan. Ini infonya Draka gantiin Rubia ya sementara ya. Wah, mantap. Itu langsung disusul sama Erlangga ya. Oke, semoga semuanya selamat sampai tujuan ya. Apurva, Draka, Erlangga. Saya masih baru di sini. Jadi apa ya, bingung nggak seperti yang lain tahu nih cari mana, cari mana, cari mana. Sayangnya nggak tahu apa-apa ini. Ini tinggal Delilah aja ya. Delilah ini siap-siap untuk berangkat juga teman-teman ya. Teman-teman ya, Delilah. Semoga perjalanannya lancar ya. Selamat sampai tujuan. Ganteng banget ini tronton nih. Scania K410 ya. Mantap. Oh, itu ada Harapan Jaya juga itu.
teman-teman, ini suasana terminal Mauspati ya. Suasananya sudah sepi. Barusan 5 armada Sudira Tugajaya berangkat angkatan malam ya. Langsung sepi suasananya. Sekarang jam 19:33. Nih teman-teman, ada Sugeng Rahayu ya, jurusan Surabaya Solo Jogja Tasik Bandung. Ini sekarang 19:36. Dari Tasik terminal Mauspati sampai dan tempur aja nih. Pesawat tempurnya dari tadi sepertinya lagi latihan. Liwaran dari tadi suaranya seperti di medan tempur. Suara di sekitar Mauspati ya seperti medan tempur dari tadi. Mira teman-teman dari Surabaya ya. Tujuan Solo Jogja. Mauspati berasa seperti medan perang. Suaranya pesawat tempur. Yang akan ke Cilacap. Nih, jam 20:13 nih Sugeng Rahayu masuk ini. Dari Surabaya tujuan Cilacap. Ini Mira Jogja masih parkir, teman-teman.